Wah, bagi saya itu sangat bangga diukuhkan jadi seorang paskibraka nasional, yang dimana tidak semua para pelajar yang bisa berada di sini. Bagi saya merasa bersyukur dan bangga. Perasaannya pasti seneng banget. Tadi waktu Pak Jokowi datang, dibuka pintunya tuh merinding banget, ngerasa bangga banget sama diri sendiri kalau bisa mewakilkan Provinsi Bali di kancah nasional menjadi paskibraka. Perasaan saya itu sangat bangga. Pertama kali lihat secara langsung Bapak Presiden itu, pertama sih agak gugup sih, lama-lama udah senang ketemu langsung sama Bapak Presiden, orang pertama di Indonesia itu. Kami paskibraka ini susah, kami dilatih disiplin, susah bersama, sedih bersama, senang juga bersama. Yang nggak enaknya itu nggak bisa bicara sama teman, nggak bisa makan sama. Kan biasa makan bersama di ruang makan, tapi sekarang tuh udah nggak. Kalau sukanya tentunya sangat banyak, bisa bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, terus dapat berkumpul menjadi satu, walaupun kita berbeda bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Ibu dan Bapak, terima kasih banyak telah membesarkan saya hingga saya bisa mewakili provinsi saya, NTB, sampai di Istana Negara ini. Siap, terima kasih kepada orang tua, khususnya Bapak, Ibu, dan ulangi, Bapak dan Ibu saya yang telah menyupport saya dan mendoakan saya. Jika tanpa mereka, saya mungkin tidak bisa berada di sini. Untuk Mama dan Ayah, terima kasih telah mendukung, mendoakan saya di sini. Terima kasih atas segala didikannya, motivasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mama karena sudah mendukung saya untuk sampai ke Jakarta sini. Terima kasih Mama atas doa dan dukungannya.